Hello guys, welcome back with me di channel Tepalar. So, di video kali ini gue akan mencoba untuk mencari tahu ending lain dari Warnet Simulator Chapter 2 guys, di channel YouTube Bang Andi Lukito. Gue udah nonton sih sebenernya, cuman kita harus cari tahu cuy, kita harus cari teori-teori yang akan kita keluarkan guys ya. Siapa tahu ini adalah jidat tuh kenapa bang banyak kejedot. Oke langsung kalau gitu kita cek dulu. Saat kita bikin story ini, sebenarnya ada story lain. Ada story lain katanya guys, ada story lain. Story alternatif. Story alternatif. Alternatif itu apa coy? Alternatif. Alternatif. Alternatif adalah apa coy alternatif? Dayan, kok Korea Selatan sih? Indonesia kocak. Apa ini? Alternatif adalah pilihan lain. Dapat mengacu beberapa hal, rock. Pilihan lain, guys. Pilihan lain anjir itu apa tadi? Gua upload itu. Jadi di pilihan lainnya. Lain yang lain. Vian tidak mengusir bodyguardnya dan justru Vian diem-diem menyuruh bodyguardnya untuk lebih fokus jagain Apos. Dengan begini maka situasinya berubah. Vian tidak menyuruh bodyguardnya untuk pergi, tapi diam-diam Vian menyuruh bodyguardnya untuk lebih fokus ke Apos. What? Wait a minute, coy. Berubah. Yang seharusnya Apos mengorbankan dirinya, tetapi dia tertahan oleh bodyguard dan hasilnya adalah Vian yang terkorban. Inilah kenapa setiap hal yang kita lakukan bakal menjadi domino effect. Mungkin di saat ini kita merasa setiap hal yang kita lakukan berarti setiap hal yang kita lakukan. Sabar guys ya. Apakah mungkin kalau kita? Wah nggak bisa tapi guys ya, nggak bisa tapi guys ya. Misalnya tameng, nggak bisa guys, tamengnya harus dua memang coy. Nggak bisa guys, gue penasaran coy story ending rahasianya ini, gue penasaran banget coy. Lucu kalau bodyguardnya kecil, tetapi tanpa kita sadari, tanpa ada dia, Apos yang pergi. Jika ada dia, maka Vian yang pergi. Itulah kenapa setiap pilihan hidup kita. Oh, kayaknya gue tahu nih guys. Kayaknya gue tahu coy. Gue tahu. Nanti di chapter selanjutnya akan ada ending flashback. Mungkin ya. Gue juga gak tahu ya. Mungkin akan ada ending flashback. Di mana Apos itu ternyata nggak mati coy, ternyata Apos masih hidup dan kehidupannya itu tidak dipublikasikan gitu mungkin. Wah iya bisa jadi ya, bisa jadi nggak sih logika aku? Jadi misalnya chapter 3 nih lawan penyihir misalnya, set, dung, kita kalah, tiba-tiba ada turun dari langit-langit, des, membantu kita, ternyata itu Apos. Lalu diputarkanlah flashback, ternyata Apos tidak mati guys. Bener gak teori gue? Sebenarnya ini bukan secret ending, tapi secret flashback untuk chapter selanjutnya coy. Bener gak teori gue, bener gak kira-kira? Kalian tulis di kolom komentar guys, teori gue bener gak kira-kira? Wah GG sih. Berarti, dan lebih berarti lagi kalau kalian komen di GG sih. Kalau memang bener kayak gitu guys ya, wah, ini bakal makin seru banget coy gamenya, bakal makin gokil lagi lah pokoknya. Oke guys, itu dia mungkinnya ending lain di dalam Warnet Simulator cuy. Mungkin ini bukan ending lain tapi ending flashback, secret flashback ending mungkin. Anda tahu lah bodoh. Oke guys, thank you betul-betul nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita tunggu di chapter selanjutnya. Gua Alar, saya ingin coy. Goodbye semuanya guys. Bye-bye.